Guna mendukung pemulihan ekonomi baik secara nasional maupun daerah, DPRD Kota Jambi mengajak masyarakat untuk menuntaskan program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Pasalnya menurut Dewan, vaksinasi dapat menentukan tingkat kekebalan suatu daerah atau target herd immunity tercapai. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jasrul, mengungkapkan meski saat ini realisasi vaksin di Kota Jambi sudah melebihi target secara nasional, akan tetapi masih ada masyarakat yang ragu dan takut untuk divaksin. Sehingga dirinya meminta dan mengajak seluruh masyarakat khususnya Kota Jambi untuk segera menuntaskan program vaksinasi ini. Menurut Jasrul, jika program vaksinasi ini sudah tuntas, juga berpengaruh dengan aktivitas masyarakat yang dapat kembali leluasa seperti sedia kala dan ekonomi kembali pulih. Karena semakin banyak masyarakat kita divaksin, kebebasan kita untuk melaksanakan aktivitas itu akan lebih leluasa gitu kan, karena memang target dari pemerintah itu 70-80%. Kalau udah 70-80% yang divaksin masyarakatnya, maka di sebuah kota itu imunnya insya Allah juga penularannya juga akan jauh berkurang. Ya. Karena kenapa hari ini pembelajaran kepada masyarakat tentang vaksinnya juga masih jauh ya. Bukan jauh ya, ada masyarakat yang belum masih takut gitu kan. Macam-macam lah gitu kan. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.